Teman depan. Jangan nembak di situ. Aparat gabungan berhasil menggerebek markas kelompok kriminal bersenjata di wilayah Yahukimo Selasa 1 Agustus 2023. Terjadi kontak tembak antara aparat gabungan dan KKB. Dua anggota kelompok separatis tewas dalam insiden itu. Beginilah detik-detik aparat TNI Polri melakukan penggerebekan di markas KKB. Aparat yang mendapat perlawanan langsung terlibat kontak tembak. Sejumlah anggota keamanan yang ikut dalam operasi itu mencoba bertahan dengan bersembunyi di balik semak dan pepohonan. Dari video terlihat markas KKB itu hanya beratap terpal. Kabid Humas Polda Papua Kombespol Ignatius Beni Adi Prabowo menyebut dua anggota KKB tewas. Sementara seorang personel Satgas Aman Nusa, Baratu Jogianus Riko mengalami luka tembak di bagian paha sebelah kiri. Kini korban tewas dan anggota yang terluka dibawa ke RSUD Dekai. Dari operasi itu, aparat berhasil mengamankan sejumlah senjata. Dikatakan Beni, penyergapan markas KKB Yahukimo itu merupakan tindak lanjut pasca penembakan yang dilakukan KKB wilayah Yahukimo terhadap Pos Brimob Polda Papua BKO Polres Yahukimo sehari sebelumnya pada Senin 31 Juli 2023. Teman depan. Jangan nembak di situ. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.